kamu. Allahumma ya Allah, fidlana, hudubana, usyubana, hudubana, 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 hudubana. Allahumma salimna, salimna, wa salim islamana. Yang kedua, salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul jamaah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang terhormati, Ibu Bupati, Bapak Kepala Kantor DPRD Kota Magetan, kami atas nama masyarakat Desa Ngaglik menyampaikan rasa terima kasih kami karena dengan adanya program BPSL, alhamdulillah nikinya jauh wajahnya sudah berbunga-bunga meskipun hari ini tidak bisa dibagikan secara keseluruhan. Namun Bapak sekalian, kami juga berbangga kepada teman-teman POKMAS yang bisa melaksanakan program BPSL dalam keadaan yang jauh ya. Ini programnya program kilat. Kalau nggak salah, 3 bulan atau 2 bulan ini? 2 bulan, alhamdulillah kami menyampaikan apresiasi kepada teman-teman yang tergabung dalam POKMAS sehingga program pemerintah di Desa Ngaglik itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak sekalian yang kami hormati, saya berharap Bapak sekalian bahwa dengan adanya program BPSL panjenengan insya Allah ya, tidak ada lagi permasalahan nekom-nekom batas tanah, permasalahan waris waktu Desa Ngaglik lagi. Harapan ke depan buat sekalian dengan adanya program BPSL ini adalah kegiatan ekonomi kerakyatan akan semakin terbuka lebar. Artinya dengan dunia jauh, ini ketika sudah ada lembaga keuangan yang masuk di sana klik. Ketika konten sing sudah ada yang lebih di luar ini. Dunia jauh, dengan adanya program BPSL, insya Allah ekonomi yang ada di sana bisa berkembang karena konsekuensi. Yang mesti kalau sudah punya sertifikat biasanya buatan disimpan dalam biasanya gitu. Banyak. Tapi kalau people berakal terbang di sana aman karena apa? Tempat penyimpanannya itu adalah besi, yang terdalam kan kayu. Yang di sana insya Allah aman, kan? Sehingga punya manfaat. Sertifikatnya aman, ekonomi rakyatnya juga akan berkembang di sana gitu. Untuk itu kami nih atas nama teman-teman perangkat desa, atas nama pada masyarakat kami menyampaikan terima kasih kembali kepada pemerintah Kabupaten Magetan maupun kantor Badan Pertanian Negara Kabupaten Magetan. Mungkin itu artinya Kecamatan Parang ini mendapat kewenangan 3 desa ya. Nah untuk di desa Ngaglik ini itu sebanyak 1.500 buah bidang. Ya namun masa ada COVID dan memang untuk Desa Ngaglik ini mulainya bulan November kalau tidak salah ya untuk buah bidang seluruhnya itu. Jadi
kami itu menuntaskan hanya berapa? 3 bulan kita tuntaskan untuk menyelesaikan seluruh bidang tanah yang telah didaftarkan oleh program ini. Alhamdulillah telah terselesaikan walaupun di dalam pembagiannya kami maaf lewat tahun anggaran yaitu tahun 2022. Namun diharapkan kami memang diperintahkan oleh pimpinan paling tidak bulan Januari ini telah diselesaikan atau diserahkan semuanya walaupun. Nah untuk itu nanti Bapak dan Ibu tentunya seperti yang menjadi tujuan oleh pemerintah di mana program PTSA ini ada 3 tujuan besar pemerintah yang perlu Bapak dan Ibu ketahui dan juga kepada seluruh Forkopimda, Pak Camat, ya, dan ini tentunya ikut sama-sama mendukung program ini tidak hanya kepada legalisasi aset, akses RIPOM-nya, artinya bagaimana sertifikat yang telah Bapak dan Ibu terima ini nanti menjadikan yang bisa berdaya guna dan berhasil guna, artinya menjadi sesuatu yang produktif. Ya, di samping tujuan pertama pemerintah memberikan sertifikat tanah ini adalah untuk menjamin kepastian hukum tanah Bapak dan Ibu. Jadi sudah terjamin resmi terdaftar pemerintah bahwa itu tanah Bapak dan Ibu dengan luasan yang sudah jelas pasti batas-batasnya melalui sertifikat. Dan sertifikat ini setelah ya diterbitkan ini perlu diketahui menjadi surat yang sangat berharga. Bahkan surat berharganya mudah sekali untuk diuangkan. Kalau nggak percaya silakan Bapak dan Ibu bawa aja ke pasar, ada orang kaya butuh sertifikat lebih jelas saya punya uang, langsung dikasih uang. Begitu mau ditransaksi jual beli pun akan mudah, karena apa sudah jelas kepastiannya. Nah, karena surat berharga dan mudah sekali untuk dijadikan uang dan sebagainya, ini perlu Bapak Ibu hati-hati dan disimpan, tidak boleh sembarangan. Kemudian juga dengan adanya terbit sertifikat ini, salah satunya juga yang kedua tujuannya adalah bagaimana konflik-konflik terkait dengan pertanahan di tingkat masyarakat desa maupun perkotaan ini akan bisa berkurang. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui, tanah ini setelah diciptakan oleh Allah ini bertambah atau berkurang atau tetap? Berkurang tetap, tetap. Tapi yang menggunakan, yang memerlukan makin hari makin makin banyak. Coba Bapak Ibu wakil punya 1000 meter dengan waktu pengantin baru, suami istri punya 1000 meter digarap, cukup banget cekap kan? Cekap alhamdulillah buat pertanian, buat ladang, buat tinggal cekap alhamdulillah. Tapi Bapak dan Ibu kemudian punya anak 5 romik mungkin kalau Bapak dan Ibu hari ini belum terpikirkan, terbakarkan, tapi nanti di generasi cucu Bapak dan Ibu mungkin sudah menggunakan sebuah IT semua. Ini sudah menjadi tuntutan. Kemarin ada semacam sosialisasi dari masyarakat anti korupsi Indonesia Bu, bahwa itu diminta pelayanan pertanian itu harus sudah berbasis digital semua. Diminta karena apa? Kalau digital ini mengurangi ya proses-proses yang ketemu antara pemohon dengan kami sebagai petugas, sehingga semuanya dengan elektronik, pembayaran dengan elektronik, sehingga tidak ada masukan-masukan ke oknum-oknum tertentu yang ini memang sudah menjadi tuntutan daripada kondisi zaman kita dan dimana nanti 2024 kita sudah harus menuju ke industri 4.01. Nah, artinya nanti perangkat desa dan sebagainya mulai memberikan pencerahan-pencerahan kepada warganya terkait dengan pentingnya istilahnya komunikasi atau Bapak dan Ibu tentunya punya handphone semua ya, sebelumnya ya punya handphone ya. Kembali lagi dengan ya penyerahan sertifikat yang nanti baru diserahkan 500 bidang dan selanjutnya mungkin dari misalnya minggu depan. Jadi Bapak dan Ibu tolong yang belum terima sabar sedikit. Sertifikat dengan program BDSL semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Tetapi Bapak Camat, Bapak Forkopimda, Bapak Kepala Desa, Bapak Perangkat dan
Pokmas atas kerjasamanya, sehingga untuk pemrosesan sertifikat program PTSL khususnya di Desa Ngagi ini bisa terselesaikan dengan hitungan yang sangat hilap, karena tadi laporannya baru bulan November. Bulan November, padahal itu sudah di ujung tahun, sudah, tahun sudah mau berakhir. Karena itu program tahun 2021. Jadi Bapak Ibu ini khususnya yang calon penerima sertifikat ini harus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi, terutama kepada Pokmas. Pokmas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sertifikat yang sudah diterima nanti tolong dirawat dengan sebaik-baiknya dan pergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan panjenengan semua. Nah, tadi di depan juga sudah disampaikan oleh Pak Camat maupun Bapak Kepala. Itu nanti ini dalam rangka acara apa ini, Bu? Dalam rangka penyerahan sertifikat program PTSA tahun anggaran 2021. Pelaksananya cukup bagus, sangat luar biasa. Dan ini saya mengapresiasi tinggi-tingginya khususnya kepada Pokmas Desa Ngagli ini. Karena apa? Karena pengajuannya itu bulan November. Alhamdulillah akhir tahun 2021 ini dari 1.502 bidang ini bisa terselesaikan. Jadi ini Pokmasnya bekerja sangat luar biasa. Jadi saya mengapresiasi kepada Pokmas temannya di sana ini. Jumlah yang diserahkan berapa hari ini, Bu? Kalau hari ini dari 1.502 bidang yang diserahkan hari ini 500 bidang. Jadi nanti kekurangannya mungkin satu minggu lagi akan dibagikan dengan masyarakat. Ini pembagian PTSL hari ini sekitar 500 bidang. Oke. Selama prosesnya ada kendala nggak, Pak? Alhamdulillah untuk Ngagli, karena waktunya terlalu mepet, kita kerja keras, alhamdulillah ada kendala sedikit tapi bisa teratasi. Oke. Kendalanya kebanyakan untuk bagian apanya, Pak? Kendalanya masalahnya ada yang jauh, terus masalah untuk perlengkapan aja. Oke, siap. Ya. Tapi berarti tidak ada kendala yang signifikan gitu ya? Enggak ada. Selama ini animo masyarakat terhadap PTSL Desa Ngagli gimana? Tanggapan masyarakat? Ya, tanggapan masyarakat luar biasa. Karena masyarakat sekarang ini sudah cerdas, ingin tanahnya itu diakui secara hukum dan difungsikan untuk ekonomi. Akhirnya kalau diadakan program ini, masyarakat punya hak milik resmi, dampaknya juga mengurangi konflik antar masyarakat. Oke, siap.